Music, please. Time. Halo judges, saya Ical dari Say Something Coffee. Sebuah pengalaman menyenangkan bagi saya bisa berada di sini untuk menyajikan kopi kepada Anda. Kopi yang akan saya sajikan hari ini ialah kopi yang berasal dari daerah Tarquihuila, Kolombia, tepatnya di perkebunan Medardo Garnizo, di mana kopi ini tumbuh di ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut dengan varietas 75% Catura dan 25% Kolombia, dan diproses pasca panen dengan proses wash, lalu di roasting dengan profile roasting light to medium. Alasan saya mengapa memilih kopi ini karena dari beberapa kopi yang saya sajikan di tempat saya bekerja, dominan dari customer saya menyukai kopi ini karena tidak memiliki body yang terlalu berat, serta rasa dan aroma yang mudah untuk diterima. Baiklah judges, saya akan terlebih dahulu mempersiapkan kopi saya, dan untuk konsistensi saya akan menyeduh kopi saya secara satu persatu. Untuk alat yang saya gunakan, saya menggunakan alat V60 karena dengan alat ini saya lebih leluasa untuk mengatur flow air serta membantu untuk meng-highlightkan sweetness dan acidity. Untuk rasio yang saya gunakan, saya menggunakan 18 gram bubuk kopi, 234 gram air atau 1:13, di mana proses seduhan saya bagi menjadi 2 step. Step pertama, saya menuangkan 36 gram air. Lalu saya aduk untuk meratakan proses pembasahan. Lalu saya diamkan selama 30 detik untuk memaksimalkan proses blooming. Lalu, di step kedua, saya menuangkan 198 gram air secara cepat yang bertujuan untuk menambah agitasi pada kopi saya untuk memaksimalkan extraction rate maksimal di 80 detik seduhan. Lalu, ketika waktu seduh mencapai 80 detik, saya akan melakukan cut brewing, di mana saya hanya akan menyajikan kopi yang saya sajikan selama 80 detik yang merupakan puncak dari sweetness dan acidity. Lalu sisa dari seduhan saya tidak akan menyajikan kepada judges karena hanya akan menambah body yang berlebihan serta bitter pada kopi saya. Untuk flavor pada kopi saya, Anda akan mendapatkan aroma raisin dan hint of lime. Lalu untuk rasa pada kopi saya, ketika suhunya panas, Anda akan mendapatkan rasa frost apple dan hint of lime. Lalu ketika suhunya hangat, Anda akan mendapatkan rasa rose apple, raspberry, hint of lime, tilek aftertaste, medium acidity, low body, tetapi memiliki tekstur round. Lalu ketika suhunya dingin, Anda akan mendapatkan rasa rose apple, raspberry, serta hint of lime aftertaste. Enjoy. Dengan metode yang sama, saya menggunakan 18 gram bubuk kopi, 234 gram air atau rasio 1:13, di mana proses seduhan saya bagi menjadi 2 step. Step pertama, saya menuangkan 36 gram air. Lalu saya aduk untuk meratakan proses pembasahan. Lalu saya diamkan selama 30 detik untuk memaksimalkan proses ekstraksi. Lalu di step kedua, saya menuangkan 198 gram air secara cepat yang bertujuan untuk menambah agitasi pada kopi saya untuk memaksimalkan extraction rate di 80 detik seduhan. Lalu, ketika waktu sudah mencapai 80 detik, saya akan melakukan cut brewing, di mana saya hanya akan menyajikan kopi yang saya seduh selama 80 detik yang merupakan puncak dari sweetness dan acidity. Lalu, sisa dari seduhan saya tidak akan saya sajikan karena hanya akan menambah body yang berlebihan serta bitter pada kopi saya.
Alasan saya menggunakan metode ini karena dengan metode ini sangat membantu saya sehari-hari di tempat saya bekerja. Karena saya lebih leluasa untuk mengatur seberapa ingin kopi saya memiliki body. Hanya dengan memperkirakan waktu cut brew yang tepat. Saya menggunakan 18 gram bubuk kopi dengan perbandingan 234 gram air, di mana proses seduhan saya bagi menjadi 2 step. Step pertama, saya menuangkan 36 gram air. Lalu saya aduk untuk meratakan proses pembasahan. Saya diamkan selama 30 detik untuk memaksimalkan ekstraksi. Lalu, step kedua, saya menuangkan 198 gram air secara cepat yang bertujuan untuk menambah agitasi pada kopi saya untuk mengejar extraction rate maksimal di 80 detik seduhan. Di mana, ketika waktu seduh mencapai 80 detik, saya akan melakukan cut brewing. Di mana saya hanya akan menyajikan kopi yang saya ekstraksi selama 80 detik yang merupakan puncak dari sweetness dan acidity. Lalu, sisa dari seduhan saya tidak akan saya sajikan karena hanya akan menambah body yang berlebihan serta bitter pada kopi saya. Dan metode ini juga yang membantu saya untuk memberitahu kepada customer saya yang dominan awam tentang kopi bahwa itu cuma tidak memiliki rasa pahit. Karena dengan metode ini, kita bisa sampai menghilangkan pahit serta bodinya. Enjoy. Baiklah judges, semoga Anda menyukai kopi yang saya sajikan seperti saya dan customer saya menyukainya. Saya Ical, time. Yeay, itu tadi Ical dari Say Something Coffee sebagai peserta terakhir untuk Indonesia Brewers Cup 2017 hari ini.